Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kegiatan pembinaan SAKU Agus Dharma dan lembaga pemasyarakan yang dihadiri oleh Kabinsa Monas Pramugari di Indonesia Pak Kopi Lagi akan memberikan pesan-pesan sekaligus nasihat kita untuk kegiatan yang kami lakukan. Baik, terima kasih mereka semuanya. Alhamdulillah, terima kasih atas undangannya di kegiatan ini. Lalu saja kegiatan ini adalah kegiatan yang luar biasa, bagus ya, pembinaan SAKU dan Agus Dharma. Dan ini sepertinya sangat jarang dilakukan oleh keluarga-keluarga tempat lain. Dan sebenarnya dari segi kawasan itu akan sangat banyak manfaat bagi khususnya Gugus Dharma-Gugusupan Kawas Ako akan Gugus Dharma gitu ya, yang di wilayah itu tersebut gitu ya. Dan selain itu pembinaan seperti ini akan menjadikan keterikatan antara satu dengan satu yang lain. Oh ini bagus. Kenapa? Karena tujuannya adalah untuk pembinaan siswa, ke peserta didik. Dan ketika kita sampai ke peserta didik, maka keyakinannya adalah menjadikan peserta didik kita menjadi anak-anak yang disiplin, berani, kemudian jiwa-jiwa berdasar dan lainnya muncul. Baik itu dalam keseharian mereka maupun di masa datang menjadi orang-orang pemimpin di masa depan. Terima kasih Kak Polisi atas pesan-pesan dan nasihatnya. Semoga menjadi semangat untuk terus meningkatkan kualitas kita dalam kegiatan pramuka, terutama di jadwal pramuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Yang Sofian berserta Kang Sedar, kami berdua perwakilan dari Agus Dharma Pelang 1. Untuk pembahasan motivasi kami ke sini, mungkin akan dijelaskan oleh kami. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai organisasi pramukaan di bawah Kuarcap, Dharma Pelang 1, memang konsen kembali kepada pramukaan. Setelah kami keluar dari sekolah, membuat organisasi permukaan di Kuarcap, tentu kami bertanggung jawab juga untuk perkembangan kepramukaan khususnya di Kota Bogor. Makanya kami sangat bersyukur dapat hadir dan diundang di acara ini untuk melihat dan mendorong. Saya Kak Sumi dari SMA ITM Pura Bogor. Kesan dan pesan saya mengikuti kegiatan hari ini, alhamdulillah banyak sekali ilmu pengetahuan tentang pramuka yang saya dapatkan. Kemudian acaranya juga menarik, membuat saya bersemangat untuk mengenal lebih dalam tentang pramuka. Dan kedepannya mudah-mudahan bisa mengikuti KMD ya, mohon doa. Baik, terima kasih Kak Hamjen. Saya sebagai Ketua Forum Kota Barat tentunya menyampaikan apresiasi kepada gerakan perempuan Kuarcap Kota Bogor, dan pada hari ini tanggal 20 Oktober 2021 ada kegiatan SAKU, yaitu Satuan Perkedap ya, dan tentunya pada kesempatan ini itu Satuan Koordinasi Budep tentunya di jalan SDP, dan alhamdulillah kegiatan itu dilaksanakan di Kuarcap Kota Barat, tentunya di pangkalan SDP Cabit, dan alhamdulillah sudah berjalan lancar dan pertama juga alhamdulillah sesuai dengan jumlah yang ditentukan, dan pada pelaksanaan dibuka oleh Kuarcap Kota Bogor yang diwakili oleh Seskom Rokabung. Tentunya kami berharap dalam pelaksanaan ini kita berjalan lancar, dan tentunya setelah kegiatan selesai dilaksanakan, kami berharap mereka bisa membuka, bisa melaksanakan tugas-tugasnya sesuai dengan apa yang diharapkan, dan kami berharap tentunya ini adalah para gudep-gudep yang tentunya menetapin dari OIT, mereka punya punya harapan itu adalah tentunya ingin menyebabkan persepsi, tentunya mereka ingin berindika menggunakan kegiatan yang menggunakan kesamaan di dalam level SDG dan demikian apa yang saya sampaikan, mudah-mudahan bisa kita semua dan bermanfaat.
Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam pramuka. Terima kasih Kak Waran begitu luar biasa dan kami juga menyambut baik atas kehadiran eksistensi Kabupaten Bogor Barat di tengah pandemi yang masih terlihat dinamis dan hari ini dijadikan sebagai tuan rumah ya. Walaupun ini kegiatannya kuartet-kuartet cabang yang namanya. Terima kasih kepada Kak Wandam dan para waka, terutama waka Orgakum dan terima kasih kita dari Orgakum sudah melaksanakan suatu kegiatan Masakom ya, dalam hal ini mungkin ada suatu ya gambaran atau arahan dari Sekom ya untuk waktu kami persilakan Kak Sekom. Alhamdulillah amin atas kalian kegiatan pembinaan hari ini bagi satuan komunitas, terutama dan lapas masyarakatan telah berjalan dengan lancar dan alhamdulillah peserta pun sangat antusias. Semoga kegiatan hari ini juga tidak berhenti saja di sini, mungkin bisa kita lanjutkan di kegiatan-kegiatan lainnya, termasuk kita berkunjung kepada teman-teman yang memang menjalankan kegiatan yang hadir pada kegiatan hari ini, karena mengharapannya pembinaan tidak hanya materi tapi juga langsung turun ke lapangan. Insyaallah kita bisa mengisi mereka sehingga komunikasi dan pembinaan tetap terjalin bersama-sama. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Sekom yang sudah memberikan arah ke pembinaan. Ya, mudah-mudahan kegiatan ini bisa berlanjut terus-menerus ya, dan mudah-mudahan mendapatkan hasil yang didapat terutama adalah para pembina ya menaikkan kompetensi atau menambah kompetensi dari apa yang dia dapatkan dari ini, mudah-mudahan bisa diimplementasikan di bus depan masing-masing. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.